pengalaman. Pernah satu kali aku punya kesempatan pergi ke satu gereja di Brooklyn Tabernacle Choir. Itu memang waktu di Indonesia choir ini terkenal gitu, dan choir kami yang di Indonesia sering pakai lagu-lagu mereka. Yang bikin interest waktu kesana, choir ini nyanyi sebelum mulai kebaktian. Belum mulai kebaktian, dia cuma nyanyi gitu. Tapi begitu dia nyanyi, itu I can feel the presence of God. Gak tahu gimana, dia nyanyinya simple yang kita bisa, misalnya aku sembah kau Yesus. Itu lagunya mungkin the simple things gitu, tapi waktu dia nyanyi itu begitu masuk, pasti orang yang masuk ke dalam gereja itu merasakan bahwa ada sesuatu yang lain, karena the presence of God ada di situ. Padahal belum mulai kebaktian, tetapi choir itu nyanyi. Tapi satu hal yang aku pelajarin, bukan pelajarin sih, yang aku dapat, peran kita nanti kan kita mau pelayanan di Melbourne nih, kita mau pelayanan di Melbourne. Satu hal yang kita mau ingat, kita bukan pengisi acara, tapi kita orang-orang yang berdiri di depan yang memberitakan firman Tuhan, memberitakan kata-kata firman, tapi lewat nyanyian powerful. Kalau kita punya satu tujuan, Tuhan saya mau berdiri nih, tapi waktu saya nyanyi, saya mau berdampak buat orang lain, mau memberikan sesuatu hal yang mungkin kita gak bisa ngomong ke personal gitu, Tuhan baik ya, gak bisa kita ngomong satu orang, tapi pada saat kita berdiri di depan, kita mau as corporate, sebagai satu tim, kita mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, bahwa kita bisa terbang tinggi. Bagaimana kita menghadapi ujian, kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali yang gak cuma terbangnya segini aja, tapi terbang tinggi. Itu kita berkata-kata lewat ujian ya. Jadi peran kita semua powerful. Oke, kita berdiri, kita teknik vokal ya. Oh.
Thank you.
beda. Nah. Udah tinggal sopran yang nyanyi lagu pertama ya. Thank you.
makin kencang. Jadi pecah ya. Segini setengah suara enak, lebih halus nyanyinya. Dengernya enak gitu loh, nggak kasar ya. Jadi nyanyi gini aja santai setengah suara. Nah, kalau mau kenceng biarin yang sound system kencengin gitu loh. Kita nyanyi tenang. Apa karena pengaruh di tadi pemanasan? Bisa. Nah, bisa ya. Tapi nanti, jadi kalau mau kenceng lagi masih bisa gitu. Kalau nyanyi di pertama udah kenceng, mau dinaikin udah bentok. Jadi nggak ada perubahan. Jadi kayak gitu ya, gini aja tenang gitu nyanyi. Iya. Ya jadi nyanyi tuh nggak perlu teriak-teriak ya. Sekarang nggak perlu teriak-teriak, udah ada mic. Oke. Tadi apa yang lupa? Oh, lupa ya. Biarlah terang. Oh iya, benar. Isiannya lupa. Ada kita ada. Iya. 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 Sekarang coba sambil duduk aja, pakai gerakan. Oke, sekali lagi. Ini yang pas angkat dua enggak bagus deh. Soalnya ketutupan muka-muka orang. Soalnya nyampingnya enggak enak karena angkatnya begini. Karena nyangkut. Begini. Karena berdiri ya, saya lihat ya. Berdiri deh. Ini aja di alas tengahnya mah. Iya, coba lihat. Sekalian lihat. Jadi jangan begini. Coba lihat ya. Iya, di depan. Mari. Angkat gue angkat nih. Yang belakang. Aku mau. Gendong gua mau. Halo? Udah? Cukup. Kamu sama ibu? Kenal lagi. Berdua. Vero kayaknya sama Mimi nanti. Sama Mimi ya, sebelah. Ini masih ada yang diarahkan di sini. Aku di atas ya? Enggak. Atas sebelah sana. Yang sopran. Ya sementara di mana? Ibu yang kalau nggak sendiri ya. Iya, ini sebelahnya sana. Tapi ya ini di sebelahnya Nur. Sebelahnya Nur. Sementara ini ada Nini. Nanti Nini sebelahnya Vero. Iya. Oh iya. Iya, ya gitu ya. Ini sementara aja karena kan ya. Tapi buat soalnya ya. Masih ada yang lagi ya. Udah? Yang perlu diperhatikan adalah baris belakang itu berdiri di antara yang depan, enggak ada yang di belakang. Hah? Di antara. Jadi selang-seling. Iya, selang-seling. Nyerong dikit. Nah, bukan di antara. Di sini dong, tengah-tengah sini. Itu selalu. Ribet kok ngomong lu. Diukur dulu, tenang. Tapi madepnya depan. Oke, kita ya, gampang ya. Ayo saya mau tanya sekarang, yang mana coba? Gidala terang. Kanan dia berangkat terang. Oke, setiap terang berdiri. Berarti eta kiri ya. Iya. Kiri berarti. Iya. Tapi tergantung jumlah orangnya, kanannya. Ya. Oke, coba. Biarlah terang, 3, 4. Biarlah terang. Setengah dulu. Iya. Setengah lurus. Setengah. Iya. Lurus, enggak ada yang bengkok. Iya. Ini loh, lihat tangan saya lurus. Lurus. Oke. Biarlah terang. Nah ini susahnya gimana? Gimana? Ke belakang kan? Iya. Nah dong ke belakang badan. Iya. Begitu. Jadi gini. Sebenarnya gampang. Gini ya. Kan gini. Udah.
ke kiri kanan ya. Jalan. Aku miring dikit supaya bisa kan saya lagi. Jangan dong. Ya gitu ya. Jalan ke depan. Ke depan. Badannya ke depan. Kena. Bisa bawa mukanya. Tunggu. Jesus, la tra Jesus, la.
nggak jadi lemas. Ini tangannya begini, iya. Supaya sama bagaimana? Biasa aja. Biasa aja. Kalau gini nyanyinya nggak gitu. Iya, biasa. Kalau gini nyanyinya. Yesuslah yang mendengarkan setiap keluh.
ini udah ngaruh bagus. Jadi terus gini kita udah lebih nyatu suaranya. Ya, padamnya itu enggak pulang ke depan. Ini dikit aja. Ya, tadi katanya ada yang susah katanya soal lain, jadi ada yang berubah. Tapi nanti tergantung ya, kalau yang di tengah tergantung jumlah orangnya. Kalau ganjil, dua tangan. Kalau genap, satu-satu. Coba ulangnya sih, dengerin dari jauh. Kedua ya. Masih pakai tangan. Pakai gerakan juga hipnotis. Pianis pakai gerakan juga. Oke. Ya, siap. Udah? Masih ngobrol? Thank you.
paling bagus. Begini kan? Terakhir. Ya, boleh. Depan jadi langsung ya. Oke. Mau ke depan katanya. Yang terakhir. Coba.
Udah jadi sobat belum? Sobat. Dari pria deh coba.
kita belakang latar dulu. Oke. Dapat. Oke, dapat.
dari depan deh. Ya, suaranya. Ya, dari depannya. Semakin tinggi terbang layang jauh.
tiga, empat. Tinggi, wow, 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 tinggi, semakin tinggi, terbang melayang jauh, wow, 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 jauh, semakin jauh, terbang melayang tinggi, wow, 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 tinggi, semakin tinggi, menembus badan jauh, wow, 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 jauh, semakin jauh. Thank you.
Semakin tinggi.
retak buat di orang. Bentar. Terima kasih Tuhan, karena kami berpisah satu sama lain, kami percaya Tuhan sertai kami dalam perjalanan dan gathering kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.